datang di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini kita akan melihat kondisi tanaman kita. Ini rambatannya masih belum ditata rapi, percabangan kami pelihara 2 buah cabang. Namun sekarang ini kondisinya masih kurang sehat, masih ada terdapat kutu-kutu perisai yang menempel pada sela-sela bud. Nah, ini sesekali kita cek dan kita bersihkan. Sahabat sekalian bisa menggunakan sikat yang tidak terpakai. Ini minimal kita bersihkan 50 cm dari pangkal, sehingga nanti penyebaran nutrisi bisa berjalan dengan lancar. Nah, kondisi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan anggur kita. Nah, kami akan lihat dan tunjukkan rambatannya ini. Nah, di sini terlihat sekali ada beberapa masalah. Nah, ini rambatannya terhenti rata-rata, tunas air tidak berjalan dengan normal. Nah, ini berpengaruh pada media tanah. Ini semua tunas air mengalami trip dan daun kekuningan. Ya, ini pertumbuhannya kurang sehat, kawan-kawan. Jadi perlu kita lakukan adalah memperbaiki kondisi media. Daun yang kuning itu menandakan bahwa pada media tabulan pot kita kekurangan unsur kalium. Sehingga nanti kita akan berikan nutrisi dengan memperbanyak unsur kaliumnya. Ya, bisa saja kita, atau nanti kalau ada
hal yang serupa yang terjadi pada tanaman teman-teman. Itu bisa menambahkan kapur dolomit untuk menetralkan pH ya. Selain kapur dolomit, juga perlu nutrisi-nutrisi yang lain. Semisal, ya kita bisa menggunakan CPP untuk melancarkan nutrisi pada daun. Ya, CPT ini kita berikan biar nutrisi yang kita berikan itu dapat diserap langsung oleh tanaman, sehingga dengan kita melakukan dua proses sekaligus, nanti tanaman kita bisa lebih cepat stabil. Kami sudah bahas beberapa ZPT yang dapat kita gunakan sebagai nutrisi pertumbuhan daun dan batang. Di antaranya kita bisa menggunakan lidah buaya atau ekstrak kecambah. Setelah diekstrak, kita ambil airnya, kemudian kita bisa semprotkan langsung pada daun-daun dan ke semua batang. Nah, namun hal penting yang perlu kita lakukan juga yaitu semua tunas-tunas yang rusak ini kita buang dulu ya, karena bagaimanapun juga dia tidak bisa tumbuh secara normal, sehingga nanti kita akan cari lewat penumbuhan cabang-cabang yang baru. Ini semuanya nanti kita akan buang ya. Ini sudah tidak bisa bertahan secara, ya, lihat saja ini semuanya gosong. Nah, ini kalau dibiarkan dia akan tetap tidak akan tumbuh ya, karena sudah tiap-tiap tunasnya ini dipenuhi dengan trip, sehingga mesti kita buang untuk menormalkan pertumbuhannya. Ya, trip ini sangat berisiko fatal kalau dibiarkan pada tanaman. Ya, nanti ini kita pangkasnya mundur. Ya, kita akan buang semua cabang. Ya, sehingga kita akan bentuk percabangan ulang ya, kawan-kawan.
Ya, itu saja kawan-kawan. Nanti kita akan update lagi perkembangan yang sudah kita lakukan dan bagaimana hasilnya. Tonton terus video kami. Bila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.